مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا يا رسول الله، يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا يا رسول الله، يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا يا رسول الله، يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala
yang banyak melimpahkan rahmatnya, melimpahkan hidayahnya, melimpahkan rezekinya kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan juga jangan lupa kita ya semua, selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, kepada para sahabat baginda, kepada ahli keluarga baginda juga, dan juga kepada golongan yang mengikuti baginda sampai hari kiamat. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar hari ini? Kami di AR Tamar ataupun AR Tamar mendoakan ya agar kita semua ya dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka, insya-Allah. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan ebilah saya ya, saya ingin beritahu bahawa kita ada melancarkan ya sebenarnya satu bulan offer ataupun promosi, yang mana bulan ni kita tahu kan sempena hari keputeraan yang di-Pertuan Agong ya, jadi kita bagi promosi ataupun kita bagi ada hadiah lah ya, hadiah percuma, yang mana kalau tuan-tuan dan puan berminat nak tahu, boleh PM kami ataupun DM kami di FB page kami lah, ataupun boleh komen di bahagian di bawah, insyaAllah kami akan bantu. Okay, baik, seperti biasa pada pagi ini insyaAllah saya akan kongsikan satu lagi ya topik yang saya kira menarik untuk pengetahuan kita bersama, ataupun untuk pengetahuan apa ni, tuan-tuan dan puan juga ya, iaitu topiknya bertajuk bisnes ni perlu kejujuran. Tanda soal eh, adakah bisnes ni perlukan kejujuran? Okey, baik, sebelum tu ya, sebelum saya meneruskan, suka saya ingatkan untuk tuan-tuan dan puan sekalian yang mengikuti FB Live saya ni, jangan lupa tagkan kawan-kawan yang lain ya, 3 orang ke 5 orang ke, sharekan ya video ni. Mudah-mudahan kita bantu-membantu dalam melakukan perkara kebaikan tu, mudah-mudahan kita mendapat pahala, dan mudah-mudahan pahalanya berpanjangan sampai hari kiamat. Ada hadis ya yang lebih kurang menyebut bahawa setiap muslim tu benda yang baik dibuat adalah pahala, insyaAllah. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan sekian, saya teruskan perkongsian saya hari ini. Itu tajuk bisnes perlu kejujuran. Saya tanya di situ lah kepada mereka yang telah ada bisnes lah, yang telah ada bisnes ni ya, dia kita boleh andaikan lebih kurang 99% ya orang yang berniaga ni, yang dah berniaga ni, dia memiliki brand brand ataupun jenama lah, dan juga jenama tu jenama tersendiri dan juga boleh dikatakan kita semua ni yang berniaga ni nak tunjulkan kita punya brand tu ataupun produk kita tu ataupun servis kita tu kepada orang ramai, kepada trafik kat luar sana. Dan juga brand tu bukan saja sekadar brand kita nak tunjukkan value brand tu, apakah brand tu yang boleh bagi brand kita tu apa itu, contoh kata brand kesihatan, apa yang kesihatan, apa yang nak ditonjolkan, yang nak dipromotkan, nak beritahu kepada trafik kat luar sana lah orang ramai di luar sana. Dan juga apa ni, kita juga perlu tahu dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan juga tahu yang meniaga ni, value tu ataupun harga brand tu bukan harga jual, harga dalam bentuk wang ringgit value di sini maksudnya kelebihan lah, lebih kurang kelebihan brand kita tu, kalau tak ada integriti ataupun tak ada kejujuran dia tidak memberi kesan ataupun impak yang besar ataupun impak ataupun kesan yang positif lah kepada perniagaan kita khususnya, dan juga kepada pelanggan-pelanggan di luar sana, terutamanya pelanggan-pelanggan yang baru. Maksud di sini apa tahu? Maksud di sini jika kita tonjolkan brand kita tu dalam keadaan yang menampakkan rasa macam betul ke ni, macam tak percaya je, ada bukti, ada review, betul ke ni. Jadi bila kita menimbulkan sikit kesan tidak baik kepada pelanggan di luar sana atau pelanggan baru ni, jadi dia akan memang akan merosakkan perjalanan perniagaan kita lah. Okay, baik,
Okay, hari ini saya nak kongsikan beberapa poin yang saya ada baca dan juga pengalaman saya sendirilah dulu pada berniaga sejak dari kecil lagi ya. Dan juga untuk perkongsian kita bersama. Andai kata tuan-tuan pemerhatikan ada nak kongsikan juga berkenaan tajuk hari ini, jangan lupa komen di bahagian bawah. Dan juga saya nak ingatkan ya, kita pun nak bagi macam kontes lah, ataupun kita nak bagi hadiah percuma, yang mana hadiah ni apa ni, apa kita akan bagi kepada sesiapa yang jawab ya, yang jawab poin-poin yang kita bagi daripada awal hingga akhir ni betul, kita akan bagi hadiah percuma ya. Okey, baik. Okey, poin saya yang pertama ya berkenaan dengan kejujuran dalam bisnes ni ialah pertama ialah trust ataupun kepercayaan ya, kepercayaan. Kepercayaan kat sini ya, pada pandangan saya ya, yang biasa-biasa ni dan juga apa yang saya baca kedua ya, kepercayaan inilah sebenarnya, kepercayaan ni dia bukan senang eh, nak kita meraih kepercayaan orang ramai, terutama pelanggan-pelanggan baru kat luar sana terhadap bisnes kita lah. Kebanyakan orang kat luar sana yang baru kenal produk ini, dia agak, memang kita tahulah, memang rata-ratanya akan skeptical ataupun dia rasa macam tak kenal apa produk ni, apa perniagaan ni, apa survey ni, maka tak cinta macam tu. Dan juga pelanggan pula ya, biasanya psikologi yang kita tengok ya, dia kalau membeli tu sesuatu produk tu, jika dia dalam hati dia ada timbul rasa kepercayaan ya, rasa the trust produk ni, the trust orang ni, dia dah tengok dah data belakang company ni, dia akan timbul rasa kepercayaan tu dan dia akan start kenal brand kita dan dia akan start membeli, dan kadang-kadang dia akan terus membeli dan terus membeli ya. Yeah? Okey, baik. Namun ya, kita kena ingat ya, tapi sebelum tu macam mana kita nak naikkan ya, kepercayaan pelanggan. Macam mana kita nak bagi pelanggan ini percaya kepada kita. Kalau tuan-tuan puan-puan di luar sana yang berniaga yang tahu macam mana nak naikkan pelanggan ni, kita kongsikan pandangan tuan-tuan dan puan-puan di bahagian komen. InsyaAllah kita sama-sama mendapat ilmu nanti, insyaAllah. Okey, baik. Okey, baik. Dan pada pandangan saya ya, macam mana kita nak raih kepercayaan pelanggan ni ialah dengan kita tunjukkan bukti ya, kita tunjukkan bukti dan juga result ataupun testimonial ataupun review pelanggan-pelanggan yang telah berlanggan dengan kita. Kita tanya pelanggan kita, kita dapatkan review dia, kita dapatkan testimoninya, dan juga kita tunjukkan pula kepada pelanggan-pelanggan di luar sana, pada trafik dekat luar sana. Itu satu. Kemudian kejujuran dan amanah ni bermula daripada diri kita apapun ya, apapun dia bermula daripada diri kita dan juga di kalangan kerja kita. Maknanya kejujuran ni tadi pasal pelanggan ya, cara kita nak meraih kepercayaan pelanggan. Yang kedua ialah kita kena jujur pada diri kita. Diri kita tu menggambarkan cara kita bekerja dan sikit sebanyak menjadi contoh kepada pekerja-pekerja kita ataupun kepada ejen-ejen kita, kepada dropship-dropship kita, kepada stokis kita. Dari situ nanti mereka akan jadi jujur lah macam tu. Dan sekiranya nilai moral ni dapat dilihat oleh pelanggan kita secara tak langsung, macam saya cakap tadi, secara tak langsung dia akan percaya lah, percaya apa yang kita buat, percaya pada produk kita, percaya prinsip pemasaran kita, apa yang kita buat, insyaAllah. Dan juga kepercayaan ni juga ya, ataupun kejujuran ni juga apa ni, kenapa ialah untuk memastikan juga ya, kenapa perlu ada ialah untuk memastikan pelanggan kita ataupun peniaga tu dapat hak masing-masing. Macam mana tu ya? Maksudnya ni macam ni. Pelanggan dia nak membeli kepada kita pasal dia nak produk kita, nakkan servis kita, dan itu hak dia. Mana kita pula sebagai peniaga, kita mendapat keuntungan daripada jualan kepada pelanggan tadi. Itu hak kita pula. Okey, baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua poin saya ialah apa ni, quality. Ya, bukan yang ialah respect. Ya, respect ni apa? Respect ni ialah hormat ataupun nilai hormat, tanda hormat. Ini bukan apa, ini menjadikan sebenarnya kalau respect ni dia menjadi salah satu pengukur kejayaan kita. Respect ni. Kenapa saya cakap macam tu
Kenapa? Kerana semua orang, termasuk diri saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian di luar sana, berhak untuk direspek, diappreciate, dihargai oleh orang lain juga. Dan juga tak kira lah umur ke, pangkat ke, jantina ke, bangsa ke, agama ke, apa-apa saja jenis, apa-apa yang, yang menjadikan perbezaan tu, semua orang nak dihargai, semua orang nak dihormati. Jadi kita perlu hormat dengan orang sekeliling kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah quality. Quality. Okey, quality ni dia pada pandangan saya dia tergolong dalam salah satu daripada prinsip kejujuran kita pada diri kita dan juga kejujuran kita berbisnes lah. Dan quality ni pula dia sebenarnya ada banyak cabang. Pada pandangan saya dia ada banyak cabang yang kita perlu titik beratkan. Dia banyak cabang. Dan juga kita perlu bila cakap pasal quality nanti ya. Bila cakap pasal quality ni kita perlu ambil tahu quality produk kita. Kita perlu tahu quality servis kita. Kita perlu tahu quality pemasaran kita. Kita perlu tahu quality sistem bisnes kita, operation kita. Dan juga semua aspek, banyak aspek yang melibatkan quality ni daripada segi bisnes kita ni lah. Dan juga sebagai contoh lah, katakanlah kita mengeluarkan ataupun dan juga mengeluarkan dan menjual barang-barang. Katakan barang-barang kita jual tu katakanlah tak berkualiti. Ini memang automatik akan menjejaskan jualan kita, menjejaskan pelanggan yang sedia ada, menjauhkan pelanggan-pelanggan yang baru nak kenal kita, dan juga dia akan menyebabkan secara perlahan-lahan barah bisnes kita tu, maknanya dia akan, bisnes kita akan hancur lah. Itu satu. Yang kedua, katakan juga jika contoh ada peniaga kat luar ni, contohnya dia tidak jujur, dia menggunakan produk contohnya tidak berkualiti ataupun apa ni, tujuannya untuk mengurangkan kos lah, kos perbelanjaan tu, dia kesannya macam saya cakap tadi, kesannya akan memberi impak lah ataupun memberi kesan yang buruk kepada pelanggan dan juga syarikat kita. Macam mana tadi lah saya terangkan balik tadi. Dan juga sama ada lambat ke proses ni ataupun cepat ke, lambat laun pihak berkuasa dengan dan juga apa pelanggan ni akan tahu sikap kejujuran kita, negatif yang kita ada, dan yang paling teruk nanti tindakan undang-undang akan diambil. Jadi sudah jatuh di tipe tangga. Baik, itu poin saya yang ketiga lah. Yang keempat ialah follow up. Okay, follow up apa itu follow up? Follow up ni dia adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan kepercayaan, kepercayaan pelanggan terhadap perniagaan kita lah. Ini khas kepada orang yang dah membeli pada kita lah, yang kita panggil clients. Dan juga kita pula kena bersedia bila kita buat sistem follow up ni, kita kena, kita sendiri mentaliti kita, attitude kita, kita kena bersedia menerima apa sahaja bentuk feedback yang pelanggan akan beri. Follow up ni maknanya kita akan tanya pelanggan tu yang dah beli tu, feedback dia kita nak, sama ada positif ataupun negatif. Ada satu tema mentorship ni, mentor ni cakap dia, feedback is gold. Feedback is gold, maknanya feedback klien tu sama ada berbentuk positif ataupun bentuk negatif, kita harus terima dengan hati yang terbuka lah. Dan juga apa ni, pendek kata bukan mudah kita nak bina kepercayaan ni, sangat susah. Dan untuk orang, untuk kita sendiri memusnahkan kepercayaan perniagaan kita sangat senang, tapi untuk kita menjaga, untuk kita sustain kepercayaan ni supaya pelanggan percaya dengan kita, kita respon dengan apa dia nak, feedback dia kita jaga, insyaAllah ini akan menaikkan lagi brand kita tu. Dan macam saya cakap tadi, lama kelamaan klien tu akan terus membeli dan terus membeli daripada kita, dia dah tak nampak produk-produk lain. Okay, baik. Yang kelima ni ialah pasal etika. Etika ni kita tahu setiap perniagaan atau syarikat ni
dia ada struktur perniagaannya, eh, dan juga etika pekerja lah, daripada bos, majikan sampai kepada peringkat bawahan. Dan juga semua SOP ni perlulah dipatuhi. Dan etika ni dia maksud dia macam ni tau, maksud dia pengukur, eh, pengukur individu, sesuatu individu atau staff tu terhadap dia nilai moral yang baik lah, dan yang tak baik tu melalui tingkah laku mereka. Itu etika. Etika ni macam attitude lebih kurang. Dan juga dalam perniagaan ni, etika ni ataupun attitude ni diukur dari segi tingkah laku lah seseorang tu. Macam contoh, macam kita bos, eh, kita yang mendalikan syarikat tu, sikap kita, integriti kita, mindset kita, akhlak kita tu, dia mencerminkan kepada syarikat secara keseluruhan dan juga kepada pekerja-pekerja kita ataupun tim-tim kita lah, dropship kita, agent kita, showcase kita, master showcase dan seumpamanya lah. Dan juga apa akan jadi, ya, sekiranya kita tidak mematuhi ataupun kita melanggar SOP-SOP yang kita tetapkan ni. Ia macam, macam saya cakap tadi, dia macam barah lah. Sikit sebanyak dia akan memberi masalah kepada organisasi kita tu, kepada perniagaan kita tu, dan juga dia akan memberi keburukan kita kepada pandangan orang luar terhadap bisnes kita tu. Okay, baik. Itu yang kelima. Yang keenam ialah mentaliti nak berubah. Macam mana ni, eh, mentaliti nak berubah ni? Dia katakanlah dalam satu perniagaan kita ni, sama ada besar atau kecil, syarikat ke ataupun apa ni, ROB ke, apa ni, kita punya staff tu ataupun kita punya team tu ataupun kita punya agent ke, eh, dia ni kalau kita tengok lebih bersemangat lah, eh, kalau kita tengok, eh, sekiranya kalau kita punya majikan tu atau leader kita tu dia ada sifat-sifat positif kepada downline dia ataupun kepada team dia lah. Dan sekiranya kita nakkan perubahan, ya, perubahan bisnes tu, kita pertama kita perlu dengar feedback daripada, bukan saya, daripada customer tadi, kita juga kena dengar feedback baik atau buruk daripada kita punya team sendiri, agent ke, dropship ke, ataupun kita punya staff sendiri lah. Dan juga kita bukan sekadar dengar, kita cuba perlu perbaiki, ya, kita perlu perbaiki ke arah yang lebih baik. Ini kalau betul, kita terima, kita baiki. Kalau salah, salah lah, kita tegur dalam dibalik, kan. Nanti itulah. Dan juga apa ni, feedback ni juga, eh, dia kalau kita fikirkan, dia memberikan dia feedback ni dia ada hubung kait dia dengan pengurusan lah, ataupun kita sebagai majikan, eh. Dan juga apa ni, apabila kita bayangkan, ya, apabila kita terima feedback tu dengan baik, kita melakukan perubahan secara tak langsung, kita dan pekerja akan melakukan perubahan bisnes tu dan menjadikan bisnes tu menjadi lancar, eh, tim kita tu menjadi lancar dan juga dapat mencapai matlamat jualan ataupun matlamat perniagaan kita tu kepada yang lebih berjaya. Itu apa yang saya fikirkanlah, eh, jika kita ada mentaliti nak berubah tu. Okey, baik. Saya rasa itu saja perkongsian saya hari ini, yang mana tajuk tadi, eh, berkenaan dengan apa, bisnes perlu kejujuran. Dan kejujuran ni kesimpulannya ialah kejujuran diri kita juga dan juga perniagaan kita ni penting. Eh, penting untuk kita membina bisnes yang berjaya. Kerana apa? Kerana ia boleh mempengaruhi persepsi pekerja kita sendiri dan juga pelanggan-pelanggan yang di luar sana, dan menyebabkan mereka ni dia secara tak langsung akan menilai brand kita ataupun produk kita ataupun servis kita tu. Itulah tadi kesimpulannya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, kepada yang baru saja mengikuti FB Live saya hari ini, saya baru habiskan beberapa poin berkenaan dengan tajuk hari ini, iaitu bisnes perlu kepercayaan, tanda soal kat situ. Dan juga kepada yang masih lagi mengikuti FB Live saya ini, kita ada nak tawarkan satu game lah ataupun satu kontes. Siapa yang dapat
mencatat poin-poin tentang tajuk hari ini, sharekan kat PM saya, DM kami. Kalau betul, kami akan bagi hadiah percuma, InsyaAllah. Hadiahnya apa? Jawab dulu, nanti kita akan beritahu hadiahnya. Kita akan bagi link dia, InsyaAllah. Okey, baik. Sebelum saya mengakhiri ebilah saya, ya, saya ingin perkenalkan diri saya. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Nor. Kami dari Artamar, yang mana merupakan wakil pemasaran produk-produk daripada Mushid Al-Haramain Travel and Tours Seram Berhad ataupun Al-Hijaz Mart International Seram Berhad, yang mana kepakaran kami ialah membantu anda-anda di luar sana dalam menjaga kesihatan jasmani agar lebih rasa sehat, lebih rasa cinta dan sayang kepada Rasulullah SAW dan juga rasa rindu kepada Allah SWT. Bagaimana dapat kami bantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, dengan kami menyediakan satu produk, iaitu nama dia produk kesihatan Pati Ajwa ataupun Pati Kurma Ajwa, yang mana produk ini didatangkan, Ajwa itu sendiri didatangkan khas daripada Tanah Haram Madinah Al-Munawwar Sanullah. Dan apa yang kalau tuan-tuan puan-puan perlu lakukan, nak tahu, PM kami, DM kami, insyaAllah kami akan kongsikan, ya, kami akan kongsikan infonya, insyaAllah percuma. Dan juga jangan lupa kongsikan juga dengan kawan-kawan ataupun saudara yang memerlukan bab-bab nak kesihatan ni, insyaAllah kami akan bantu. Dan juga ada satu, ada juga saya nak kongsikan, ada yang bertanyalah kenapa Ajwa ni. Okey, baik, saya beritahu kenapa dengan Ajwa ni ialah Ajwa itu sendiri, ya, Ajwa itu sendiri sebenarnya dia adalah dia banyak memberi apa ni fadilatnya, fadilatnya kepada kita semualah. Kalau ikutkan dalam hadis pun ada menceritakan kelebihan Ajwa ni, dia adalah satu-satunya kurma yang ada hadisnya. Kurma lain macam Safawi, Meljol ataupun Tunisia semua tu kita tak ada jumpa lagi setakat. Tapi rasanya memang tak adalah. Yang ada dalam hadis yang ada disebut oleh Rasulullah SAW ialah kurma Ajwa. Dan antaranya Rasulullah SAW ada menceritakan bahawa daripada Sa'ad Ibni Waqqas, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang memakan 7 biji kurma Ajwa tu makan pada waktu pagi, dia tidak memberikan mudarat sebarang racun. Racun ni bukan racun. Ini racun macam yang boleh, makanan yang boleh merosakkan organ dalaman lah, racun. Dan juga mahupun sihir lah kepada hari tersebut. Dan juga banyak juga macam kurma ni, banyak khasiatnya sebenarnya. InsyaAllah akan datang saya akan kongsikan khasiat-khasiat yang lain lah untuk yang proven, yang telah dijalankan secara saintifik di makmal-makmal kajian makanan sana di tanah Arab sana ataupun di US ataupun di Europe sana, berkenaan apakah Ajwa ni, kelebihan Ajwa ni yang dapat membantulah. Okey, baik. Satu lagi ialah saya nak kongsikan, kami di AR Tamar ada menawarkan program perniagaan ni untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berminat, yang mana apa kami sedang mencari agen-agen dropship, agen-agen dropship sama ada di kalangan siri rumah, kalangan siri rumah ataupun yang masih mencari pekerjaan tetap ataupun yang ingin mencari duit lebih ataupun sesiapa saja ni yang berminat, yang mana dropship ni kami offer siapa cepat dia dapat. Dan juga pendaftaran ni setakat ni kita bagi percuma. Kita ada dengar sebelum ni pendaftaran ada yang charge RM10, charge RM20 ataupun ada yang RM30 dan seumpamanya. Tapi kami untuk program ni kita bagi setakat inilah, kita akan bagi percuma. Dan juga maknanya tiada ada sebarang modal yang kami kenakan. Dan di samping tu dropship ni tak perlu simpan stok, tidak perlu post barang,
bahan pemasaran tu kami sediakanlah dalam bentuk gambar ke video ke dan seumpamanya, dan group support kepada dropship ni yang bersama kami ni, kami akan bagi group apa ni, group support dalam bentuk FB group, kita akan bagi dalam bentuk WhatsApp group, kita akan bagi dalam bentuk Telegram group, yang mana group-group ni bila tuan-tuan perempuan sekalian yang berminat join, kita akan training, kita akan bagi training, kita akan share kepada dengan tuan-tuan yang baru ni, dengan tim-tim yang lama yang mana yang dah buat sale lah. Dan juga bukan itu saja, coaching pun kami bagi secara one to one insyaAllah, ataupun kita buat coaching secara berkumpulan lah. Ya, kita akan, saya akan kongsikan macam teknik-teknik ke apa-apa cara pemasaran yang mana tuan-tuan boleh gunakan untuk buat pemasaran di luar sana. Dan juga kita ada sediakan bonus lah kepada mana-mana saja dropship kami yang berjaya membuat sale yang target, yang targeted sale yang kita cadangkan, dia berjaya capai, kita akan bagi dalam bentuk bulanan insyaAllah, ataupun dalam bentuk 3 bulan sekali, ataupun 6 bulan sekali ke, ataupun 9 bulan sekali ke, ataupun untuk tahunan. Kita ada setkan target-target dia lah. Dan yang paling penting, yang paling penting ialah tuan-tuan dan perempuan sekalian yang berminat ni, minat tak cukup saja, tapi mesti dah rajin dan juga committed. Okay, jadi kalau tuan-tuan pun nak tahu, boleh PM ya, PM saya, DM saya, insyaAllah kami akan bagi info ni percuma, dan juga insyaAllah kita akan kita bantu-membantulah dalam kita bina pendapatan ni insyaAllah. Okay, baik tuan-tuan dan perempuan, itu saja saya nak kongsikan untuk live pagi ni. Dan juga sebelum saya akhiri live saya ni, saya nak juga apa ni, kongsi sikit lah berkenaan COVID ni. Kalau tuan-tuan perasan di luar sana, jangan lupa bila kita nak memutuskan rantaian COVID-19 ni, jangan lupa elakkan 3S. 3S ni apa? Share kat saya. Share kat saya mengenai 3S ni, saya akan bagi hadiah pertama. Ataupun amalkan 3W. Apa tu? Sharekan di bawah, saya akan bagi hadiah percuma insyaAllah. Okay, baik. Itu sahaja yang saya nak kongsikan pagi ini. Saya akhiri AB Live saya kepada yang yang terlepas ataupun baru saja mengikuti AB Live saya, jangan lupa boleh ulang siar kemudian insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam AB Live saya esok pagi dengan tajuk yang lain. Jangan lupa tagkan dengan kawan-kawan lain, jemput mereka join sama insyaAllah. Kita bantu-bantu dalam melakukan perkara-perkara kebajikan ni. Mudah-mudahan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Dan juga jangan lupa offer yang kita tawarkan tu ya, hadiah percuma tu, jangan lupa. Okey, itu saja saya kongsikan pagi ini. Saya akhiri dengan motto kami, iaitu daripada hadis Nabi SAW yang bunyinya lebih kurang, yang mengatakan bahawa sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa besok lagi insyaAllah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول الله يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول الله يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.